Boss Venger Rusia klaim 10 juta warga AS melamar jadi tentara bayaran. Bos tentara bayaran Venger Group, Yevgeny Prigozhin, mengklaim lebih dari 10 juta warga Amerika Serikat melamar jadi tentara bayaran. Venger Group selama ini membantu Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Menurut laporan Institut Studi Perang, Institute of Study of War, Prigozhin mengeluarkan komentar itu saat menyatakan pihak yang berhenti merekrut narapidana menjadi tentara. Prigozhin mengatakan iklan perekrutan Venger yang ditujukan untuk audiens warga AS telah sukses besar. Ia kemudian mengklaim iklan tersebut menginspirasi jutaan warga AS untuk berperang melawan NATO. Ia kemudian berujar, "Saat ini kami sedang mempertimbangkan sekitar 1 juta warga Amerika untuk bekerja. Oleh karena itu untuk sementara kami menangguhkan perekrutan sukarelawan dari perjanjian Rusia." Video Venger yang bertujuan merekrut veteran AS muncul secara online baru-baru ini, namun tak jelas apakah klip itu sama dengan yang disebutkan Prigozhin. Rekaman tersebut tampaknya ditujukan untuk para veteran yang mendukung ex-presiden AS Donald Trump untuk menuju slogan Make America Great Again. Pernyataan Prigozhin muncul hanya beberapa hari setelah dia membagikan video yang menentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengklaim pemerintah diam-diam dikendalikan oleh keluarga kuat dan jahat. Senator Amerika Serikat inginkan grup Venger ditetapkan sebagai organisasi teroris. Sejumlah senator Amerika Serikat baik dari Partai Demokrat maupun Republik berupaya meloloskan kembali rancangan RUU yang akan membuat Departemen Luar Negeri AS menetapkan perusahaan tentara bayaran Rusia Grup Venger sebagai organisasi teroris asing atau FTU. Upaya ini dipimpin oleh Ben Cardin dari Demokrat dan Roger Wicker dari Republik. Para senator itu pada 15 Februari mengatakan bahwa mereka telah mengajukan RUU tentang meminta pertanggungjawaban tentara bayaran Rusia HARM, namun RUU tersebut tidak diloloskan pada akhir sesi persidangan Kongres sebelumnya. RUU tersebut mencari cara agar Venger dapat diminta pertanggungjawaban setelah pelanggaran asasi manusia dengan memasukkan grup tersebut ke dalam daftar hitam FTU. Cardinal Wicker adalah ketua bersama dari Komisi AS Helsinki, lembaga pemerintah yang mempromosikan asasi manusia. Pemerintah AS yang berbasis di Washington untuk beberapa waktu lalu juga telah menargetkan Venger. Departemen Keuangan bulan lalu menetapkan Venger yang berperang untuk pihak Rusia dalam beberapa pertempuran paling hebat di perang Ukraina sebagai organisasi kriminal transnasional TOC yang bertanggung jawab terhadap banyak pelanggaran HAM. Kelompok Venger ini sendiri sebelum diungkap keberadaannya oleh sejumlah media massa, awalnya merupakan kekuatan tentara bayaran Rusia yang berjuang untuk kepentingan sekutu Moskow. Venger menjadi terkenal selama Perang Donbas di Ukraina pada tahun 2014 sampai 2015. Venger juga membantu kekuatan separatis Rusia sehingga berkontribusi dalam terbentuknya Republik Radonezh dan Luhansk. Selain di Ukraina, serdadu Venger juga dilaporkan sejumlah media asing telah terlibat dalam beragam konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Afrika Tengah, Libya, Mali, dan Suriah.